Bye. You got a friend in me. You got a friend in me. Mas guys, di batu ujung tuh. Selalu guys. Kayaknya ada David. Oke. Kita first. Ada Vic, ada Vic. Ada ya. Ya, yeah, tungguin aja kita tungguin. Tan step. Gue ambil sini. Spot ya, lu ambil spot situ. Gua ambil spot sini. Kita mau dengan HBD aja ntar. Where? Ini orang apa buat nih? Tan step ya, Vic. Kalau lu udah di posisi, jangan nge-step di step besi. Soalnya itu step besi, kedengeran sama orang. Oh iya, sebentar. Nah, kita jadi nyantai aja. Coba main sabar. Gue takut yang dari main di bokong sih. Jarang sih orang main langsung ke sini. Jarang. Bisa, bisa, cuman semoga aja enggak. Di hospital ada sama yang itu pohon-pohon kering tuh apa sih? Ada nanti satu. Ya ampun. Ada, masih ada sniper itu di ujung. Pasti SKS tuh. Gua nggak tahu SKS atau bukan. Lu mau ngepush gak? Boleh sih. Ayo, berani nggak, Vic? Kalau lu ngepush di batu ya, Vic, di batu tanda gua. Nah, sip. Lempar grenade dulu dah. Nah, sip. Boleh tuh kayak gitu. Tapi arahnya ke sana. Deketin dulu. Lewat kiri, full kiri. Full kiri ya? Ya, full kiri. Saran gua full kiri. Batu sini ya? Iya. Enggak, depannya lagi. Walah, yang situ. Sip, depannya lagi. Jangan smoke kan itu. Kan harusnya kan? Jangan smoke. Ada stepnya. Depan di semak-semak. Gua lempar dia. Ayo sih. Ada lagi enggak di belakang enggak? Depan. Ada lagi depan. Ini. Gua sekarang, Vic. Oke, gua cover. Bom, lemparin bom terus aja. Muter ya. Ya ampun, gua langsung mati, cuk. Mati kaca. Lu. Gua enggak mati. Enggak ya. Ah, headshot nih, pasti headshot nih. Gokil. Ini siapa yang lempar di bom kentut, Vic? Bukan gue. Musuhnya tadi tuh. Senjata apaan dia? Fairnya kayak kenceng tadi. Kayak apa, 90 deh. Iya gak sih? 90 lagi. Fair 57. Kedek gue. Waduh, batuk-batuk teman-teman. Yang bokil badak, guys. Ada badak. Ada badak. Iya, ada badak. Gimana ya caranya ya? Ini musuhnya masih ada ini. Dia knock. Emangnya masih knock, Cak, yang lu tembakin tadi? Iya, yang kill lu tadi masih knock. Aduh. Berjuanglah. Itu pasti camper terakhir tuh. Ini gue cek kill cam. Bisa suspected lagi enggak? Waktu itu gue pernah sempat bisa, tapi kadang nggak bisa, bingung juga gue kenapa. Kayaknya nggak bisa sih. Nggak bisa ya. Oke deh. Aku lagi mikirin caranya. Gue berusaha buat balik ke main ya. Oke. Lalu langsung ekstrak lagi. Nah, gue berusaha. Tapi gue cek dulu nih musuhnya mana nih. Gimana ya musuhnya? Lo liat apa, Vic?
Hah? Ini tiap barang apa? Gue, senjatanya aja lah. Waduh, armornya udah pada hancur. Armor 4 ya? Tapi kenapa Elaine memotong? Kenapa, kenapa? Helmnya motovlog ya, armornya 4 kan? Helmnya mot, iya, helmnya motovlog. Let's go. Reset aja lah sih, iya nih. Gue lagi berusaha reset. Nyampe gak ya? Apa kita reset dalam? Ini udah dipencet, tapi aduh telat gua kalau main. Udah habis tuh. Udah dipencet sama musuh. Kasih nama Rafiki. Mantap nih. Kenapa enggak pakai scope gede, Fik? Ber yang itu 4 kali kan. Apa? N94 lo. Ini 4 kali scope. Enggak, itu gue pakai yang itu. Pakai yang kecil lo. Memang scope lo mana? Enggak, gue berat ininya apa ya, ergonominya tuh agak jelek ya. Bagus gak, Vic? 50 loh ergonominya. Kalau lo full attachment bagus. Oh, iya lo pas. Gak bisa reset mah bro, kita gak bisa reset langsung nih. Mainnya udah telat, harus mencet tombol dulu. Vic, gue pinjem ini buat clearin ini ya, buat depan ya. Oke, ambil ya. Pinjem senjata. Soalnya pakai suppressor. Biar gak ketahuan. Bisa pencet lagi kan, tapi itu ke radar. Kemain, misalnya. Kemain ya? Yes. Oh. Oke. What? Banyak banget. Apaan tuh? Ada tembakan di dalam kayaknya. Kayak gue harus majuin deh. Kalau gue mati nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Tapi tidak boleh begitu kawan, kita harus positive thinking ya guys. Walaupun armor udah hancur. Baik. Pelan-pelan. Nih guys, gue ajarin cara ngendap-ngendap yang benar. Jangan kedengaran suara step kalian ya. Harus perlahan. Santuy. Ini kok orangnya takutan gitu ya, gak mau masuk. Apakah dia lagi perang? Tasnya, nah di sini taruh tasnya. Nanti tiba-tiba tasnya hilang gimana, teman-teman? Saya ngerti kok, saya ngerti. Taruh dulu tasnya, saya ngerti. Musuhnya lagi nyari musuh, biarin dia lagi nyari musuh dulu. Biar tahu kalau misalnya ada musuh lagi, gue cuma tahu dia doang nih soalnya. Badak lagi guys. Badak lagi cak. Helm AN center. Badak lagi men. Gue jadi bingung nih. Jadi bingung nih ngelut-ngelut teman-teman. Looting aja dulu. Gue banyak mayat gue. Ntar gue cek ping. Biasanya kita bisa ngelihat musuh dari ping. Ini pingnya 0 sih. Harusnya udah gak ada musuh ya. Tapi kadang ping gue emang bagus mah bro, ping gue. Kayak tadi gue mabar sama teman gue, pingnya gue masih 0. Ping gue udah 0 tapi musuhnya tuh masih ada. Padahal kalau patokan ping 0 tuh udah nggak ada musuh. Biasanya gitu ya. Kayaknya harus dibuat pingnya tuh jangan bagus-bagus banget deh internetnya. Kalau masih ada ya udahlah, bukan
di luar ini, di luar kendali gue kalau misalnya musuhnya masih ada ya. Lu suka senjata RPK atau Valvik? Atau lu lebih memilih apa namanya? Val. Nefik. Apa? Gua mau ngelut badak, ntar gua landing aja gimana? Mau enggak? Oh. Daripada lu pakai gear lu. Jadi boleh. Iya. Soalnya lu kan suka pakai T4 kan? Itu menurut gua enggak worth it. Kalau lu main di Armory. Jadi apa tadi lu? Apa? T5 lu tadi. Oh iya, T5 tadi ya? Oh iya. Benar juga sih. Tapi lu mau pakai senjata apa nih? Misalnya gua bawa dari musuh nih, Val atau RPK atau apa? RPK sih. Oke. Ntar kita landing si Vicky RPK berserta pelurunya mah, bro ya. Lu nggak ini nanti nggak profit lo, tapi nggak apa-apa, maksudnya ini gua buat ngelut aja, ngelut buat value, buat ekstrak nanti. Ntar gua lagi nyari tas. Tas gede mana ya? Motor udah pada spawn nih. Mati kau. Udah rata guys ini. Harusnya udah. Udah kan. Cuman kita nggak tahu lah. Mati. Gua nggak suka sama bro kalau masih ada step-step musuh kayak gini nih. Ngeselin musuhnya. Militannya. Oke, mau baru kita atur dulu yang kita bawa. Buset, Cak, ada skinnya loh. Serius. Ada apa maksudnya nih? Ngomongin apa sih? Ada tas bentuknya Grab, serius. Seriusan? Serius, kotak. Ku jadi kurir. Wewewewe, kolaborasi apa nih? Aduh, tapi gede banget, coy. Tasnya, astaga. Ya kayak gue belum lihat. Guys, jadi nanti ada skin tuh. Gue nggak tahu ini permanen atau cuma event doang ya skinnya. Kalau skin sih gue belum pernah lihat yang nggak permanen sih. Iya benar-benar. Kita cek tas ini. Kali aja dia bawa item merah. Apa nih? Lion please. Lion, baterai. Cotton. Cotton lagi. Oh, RPK lagi, cuy. Peluru BP kita ambil, mabrunya pelurunya main dijual. Peluru BP lumayan sekali waktu itu, sebelum-sebelumnya turun. Dan sekarang gua cek market tuh lagi lumayan lagi. Yang bener. Makasih semua brankas udah pada dibuka. Pada mayat lagi, teman-teman. Tapi nggak ada yang bawa tas bener-bener gede gitu loh. Padahal itu yang saya sangat butuhkan. Wah, ini kayaknya stoknya bisa kita ganti nih, bro. Nah, stoknya kita ubah pakai yang ini, bisa nggak? Nah, Val ini. Cakep dah Val gue. Looting. Kayaknya ini bakalan lumayan loot value-nya mah, bro. Tapi gue gak tau pasti berapanya. Kayaknya bakal 500 ribu ke atas. Let's see lah. Nah, ini peluru-peluru nih. Udah war di dalam semua ternyata ya, pantesan. Peluang untuk kita untuk menjadi third party. Yang gue barusan tadi tuh disebut third party mah, bro ya. Ayo, mabro, kita cek sini lo magazine bentar ya. Ah, bot yang bener ya lah, bot. Sabar, bot. Cek tas sini. Apa nih? Merah, please. Helm AN, mabro, gua mantap. Ah, ada helm AN. Buset, gacor 1 juta nih. Wah, gua nggak tahu sih kalau 1 juta apa berapa efek. Si ada yang masih kita bisa looting, bro.
Jangan lari tuh socah. Waduh bahaya. Bahaya, saya rakus sekali mah bro. Militan please lah militan. Armor ku udah habis. Apakah kalian melihat mayat lagi mah bro? Katakan pada saya. Seandainya gua ada kunci mungkin gua bisa buka berangkas-berangkas lagi. Tapi gua nggak ada kunci. Harusnya udah pada dibuka sih. Tuh. Militer-militer udah pada mati. Loh. Ini apa nih? Ditutup lagi ya? G-Watch. Ini why not? Kita take it lah. Ah, ada mayat lagi mah. Orang Indo. Apa ini mahal sih? Ini mahal ini magazine. Ekstrak ekstrak pulang bang waktu woi. Waduh diingetin apa marah-marah gitu kalian ya. Santai santai santai. Belum dipencet sih. Painkiller dulu. Let's go. Gue berharap gue bawa tas 926 gitu loh atau field mah bro. Aduh sayang sekali ya. Wah dum dum pelurunya tinggal satu man. Teman terkadang. Bentar bentar bentar. Lo. S95 gua di looting kemana? Lo. Ya hilang. Oh, enggak. Aman mah, bro. Agak ngembak lo. Oke. Okay. Kira-kira berapa, kawan? Tebak value berapa? Masih sempat menit 3. Yes. Berangkas ujung cek dulu. Udah menit segini, wah lu benar-benar pengen gua enggak ekstra kayaknya. Ah, tembus tuh. Tuh sejuta itu. Tasnya MP doang, Vic. Gua menurut gua sih enggak tahu dah. Gua enggak tahu sejuta apa enggak. Soalnya tasnya cuma MP. Lu mau pakai helm apa, Vic? AS200 yang tadi ya? Apa N95? Bebas sih gue. Yang enak dari dua itu yang mana? Kalau gue sih gue lebih suka ya AN95. S200 jarang gue pakai. Soalnya kacanya lebih tebal AN95. Katanya sih gitu. Tapi S200 level 6, AN95 level 5. Oke. Rp600.000. Oh, gua kira orang anjir. Mirip suaranya. 1M 900.000 800.000. Feeling gua sih 800 900 ya. 756. Kalau 1 juta keren sih. Kalau 1 juta. 756. Gua 1 juta, men. 1,1. Wih, keren. Siapa tuh 1,1? Cabulo GR, waduh. Keren. Itu mah 3M. 1,1M plus 200 poin, main. Dadah semuanya. See you next.